Siang guys, ini mau laporkan lagi untuk Roso jam 12 ini ya. Kami dari media melaporkan saat ini tim dari BBBD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora juga hadir di lokasi di tempat letupnya Kesongo ya, yang kemarin terjadi itu. Ini teman-teman dari BBBD melihat struktur tanah yang ada di lokasi kejadian. Dari provinsi di BBBD sinten, Pak? Dari bidang dua ini, penanganan darurat. Anu dari provinsi? Iya. Oke, dari keterangan salah satu personel di BBBD Kabupaten Blora yang hadir saat ini adalah dari BBBD dari Blora dan Provinsi Jawa Tengah ya, di bidang penanganan gawat darurat ya, ini yang datang untuk mengkondisikan ke lapangan apa yang saat ini terjadi untuk minggu-minggu berikut nanti ya, apa yang perlu dipersiapkan di lokasi kejadian. Edukasi. Bahwa sini kaitannya kan ada bahaya nih. Ada gasnya, bahaya gas. Jangan. Ojo barang kok kene lho, Pak. Jangan sampai, Pak. Eh, engko ditotro Putri Ayu engko, sampean. Wong aku ini sahabatnya kok. Justru ingin diteliti obatnya apa. Saya itu kan itu. Ini video ini, Pak. Jangan diomongan saya kita. Fosil. Selamat siang. Kami dari tim TRC BBBD Kabupaten Blora beserta tim gabungan dari BBBD Provinsi dan tim gabungan yang lain dari Kepolisian TNI berada di kawasan semburan lumpur Kesongo. Sekarang hari Jumat jam 12 waktu Indonesia Barat, kondisi di belakang landai dan untuk semburan belum ada. Terus kemudian yang kami himbau kepada masyarakat seluruhnya, jangan mendekati lokasi semburan Kesongo karena suatu saat bisa terjadi letupan besar dan berbahaya gas yang keluar dari letupan tersebut. Jadi masyarakat kami bawa tidak melaksanakan aktivitas di sekitar lokasi Kesongo. Demikian untuk informasi-informasi berikutnya akan kami sampaikan dalam laporan berikutnya. Terima kasih. Di keterangan dari salah satu kru BBBD Provinsi Jawa Tengah yang menghimbau kepada masyarakat atau pengunjung ya untuk menjauhi, syukur bisa tidak datang ke lokasi ya, karena sangat berbahaya karena dari letupan itu keluar gas beracun juga ya, belerang ya, di samping lumpur panasnya. Mawas diri dan berhati-hati. Nah, jadi ini masih landai, tidak ada letupan lagi. Biasanya dalam kondisi kurdo ini dalam satu hari ada sampai 3-4 kali letupan dengan kondisi yang stabil dan jauh dari pemukiman. Seperti itu. Terima kasih.